Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Niaga Pangestu di NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Hari ini kita udah mulai buka bengkel hari Sabtu H plus 2. Tadi kita kedatangan mobil pertama itu mobil Yes full set, tapi gue gak sempet videoin karena hari ini karyawan gue belum ada yang masuk, jadi gue kerjain sendiri, jadi udah gak kepikiran videoin lagi. Yang penting mobil datang, kerjain, beres, kelar, bayar, dapat duit, gitu aja guys. Kedua, tadi gue ngerjain juga Avanza 2 mobil. Terus yang ketiga, mobil Kijang. Keempat ini adalah Toyota Sienta. Jadi Toyota Sienta ini, pertama tengahnya itu gue ganti los pipa stainless. Sekarang gue kebanyakan main stainless guys, jadi harganya gak beda jauh stainless sama biasa. Jadi buat kalian yang pengen ganti knalpot, ada dua pilihan, pertama pipa biasa, keduanya stainless. Jadi lebih baik gue recommended yang stainless, bedanya gak terlalu jauh. Tapi kalau untuk harga nyarinya yang murah, ya gue kasih pipa biasa. Kalau untuk harga yang agak bagusan, gue kasih harga untuk pipa stainless. Jadi Toyota Sienta ini ganti tengahnya itu gue losin pipa strike pipe, belakangnya ini double kanan kiri dia pakai HKS kotak guys. Gimana cara pemasangannya? Jangan di skip videonya, jangan lupa di like, comment, dan share, dan subscribe. Jangan lupa untuk pengundian giveaway nanti malam. Insya Allah akan kita undi, kalau gue sempat kita undi. Tapi komenannya ini loh guys, komenannya ini cuma 30, jadi tanggung 20 lagi lah, 20 lagi komentar gue catetin, gue undi kayak arisan. Gue kocok siapa yang keluar, bakal gue cek dia pernah nggak nge-share, dia pernah nggak nge-share channel gue di beranda Facebook dia, di Instagram dia. Jadi kalau begitu nama kalian keluar, tapi kalian gak nge-share, itu angus guys. Jadi jangan sampai kalian udah like, comment, dan subscribe, tapi dia kalian gak nge-share. Jadi begitu guys. Sekian dari gua, jangan di skip video Sienta ini. Mudah-mudahan jadi rekomendasi buat kalian, jadi acuan buat kalian untuk memodifikasi mobil, knalpot, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini adalah pipa cabangnya. Jadi ini adalah mobil Sienta yang tadi gua bilang dia pengen ganti full tengah sama belakang double. Kita bikin full stainless guys. Ini ntar begini nyabangnya, begitu. Ini pakai tas argon. Penasaran? Kita lihat prosesnya nanti guys. Mudah-mudahan bagus suaranya. Jangan di skip. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Halo guys. Aduh, kerja sendiri nih guys hari ini. Video sendiri, kerja sendiri. Aduh. Kelihatan gak guys? Kelihatan ya? Slow. Kita cari lagi posisi yang enak. Masih bersama Niaga Pangestu di NK Racing Knalpot, bengkel knalpot mobil 24 jam. Thank you.
Terus. Ayo, terus lu. Ah, sip. Ya. Ya. Lepas, doin, ya. Ya.